Saat bayi menginjak usia 6 bulan, bayi mulai mengalami fase MPASI. Namun kapan ya moms waktu makan yang tepat untuk bayi yang mengalami masa transisi ini? Tonton videonya sampai habis yuk moms. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Catat jadwal makannya ya moms. Pukul 6 pagi atau setelah bangun tidur, moms dapat memberikan ASI kepada si kecil. Setelah pemberian ASI saat pagi hari, menjelang siang pada pukul 9, moms dapat memberikannya bubur susu. Pada siang hari pukul 11, berikan buah ya moms agar si kecil mengenal berbagai macam rasa dan tekstur. Usahakan buah yang agak cair seperti jeruk. 3 jam setelahnya atau pukul 2 siang, moms dapat memberikannya kembali bubur susu atau makanan agak berat. Sore hari atau sekitar pukul 17, moms dapat memberikan snack biskuit campur susu pada si kecil. Kemudian malam harinya, moms bisa kembali memberikan ASI hingga bayi tertidur. Semoga bermanfaat. Wow.